Ternyata di semifinalnya ini Brighton yang berhasil menumbangkan MU ya. Waduh, bagus sih Brighton ini musim ini ya. Gokil. Super Cup dimenangkan oleh Porto. Wah. Jadi berarti, waduh, Porto, ya ampun, sama Sporting di Super Cup. Champions League Manchester City yang menang mengalahkan Munchen 2-1. Dan ternyata Manchester United dikalahkan Inter Milan di babak 16 besar. Sayang banget sih, padahal musim lalu dia bisa tembus final. Tapi di musim ini, ya hanya sampai babak 16 besar aja. Dan Europa League ternyata pemenangnya adalah Real Madrid. Ada apa ini? King of UCL. Gimana ceritanya dia bisa masuk Liga Malam Jumat? Ya ampun, Real Madrid masuk Liga Malam Jumat di sini, cuy. Conference League dimenangkan oleh Hoffenheim. Dan ini dia nama-nama top scorer di musim keempat. Rashford kembali lagi menjadi top scorer setelah mencetak 27 gol dari 38 match. Kemudian disusul oleh Martin.